Sejahtera adik-adik, selamat bertemu kembali di Mia Maths is Awesome. Ya, selamat berjumpa semula. Cikgu harap adik-adik sihat hari ini. Selepas menonton kelas Cikgu Zuly, mari kita lihat soalan-soalan yang cikgu akan bagi jawapan pada minggu ini. Jom. Ya, adik-adik, cikgu akan menjawab soalan penyelesaian masalah bagi soalan 11 dan 12. Baik, kita lihat soalan 11 dahulu. Terdapat sejumlah 435,122 batang pokok telah ditanam di sebuah bandar. Pada tahun lepas, sebanyak 70,903 batang pokok telah ditanam. Pada tahun ini pula, sebanyak 9,761 batang pokok telah ditebang. Berapakah batang pokok yang ada di bandar itu sekarang? Baik, adik-adik perlu tahu, kita akan membuat ayat matematik dahulu. Jadi, adik-adik tengok di sini. Sejumlah 435,122 batang pokok telah ditanam. Jadi, inilah jumlah yang adik-adik perlu tahu dahulu. Dan pada tahun lepas, sebanyak 70,000 telah ditebang. Jadi, bila telah ditebang, kita tahu dia adalah dalam operasi tolak. Pada tahun ini pula, sebanyak 9,761 telah ditanam. Telah ditanam bermaksud kita akan menambah semula. Jadi, bila adik-adik lihat soalan ini, adik-adik tahu ini adalah soalan penyelesaian masalah bagi tambah dan tolak. Baik, kita lihat ayat matematik. Angka 1, ayat matematiknya adalah 435,122 tambah 70,903 dan selepas itu adik-adik perlu menolak 9,761. Baik, kita lihat langkah 2. Langkah 2, kita akan menambah dulu dua nombor itu. Baik, setelah kita menambah nombor itu, 2 tambah 3, kita akan dapat 5. 2 tambah sifar, 2. 9 tambah 1, 10. Kita akan beri 1 pada tempat ribu. Dan kita turunkan sifar, iaitu 6,000. 7 tambah 3, 10. Iaitu 10,000 dan 500,000. Baik, kita lihat adakah jawapan itu betul. Ya, itu dia jawapannya ya yang tadi cikgu buat. Okey, selepas itu kita lihat langkah 3. Kita akan menggunakan jawapan bagi dua nombor yang kita tambah itu untuk menolak 9,761. Dan kita lihat jawapan terakhir. Jawapan terakhir adalah 996,264 batang pokok. Adik-adik jangan lupa, ini adalah soalan penyelesaian masalah. Jadi, adik-adik mesti tulis unitnya, ya. Okey, itulah jawapan bagi soalan 11. Baik, adik-adik. Kita lihat soalan 12. Sebuah kilang telah menghasilkan 800,000 pelitup muka. Pada tahun 2020, kilang itu telah menjual 345,999 pelitup muka. Pada tahun 2021, kilang itu telah menghasilkan 45,670 pelitup muka lagi. Berapakah pelitup muka yang kilang itu masih ada? Baik, bila kita membaca soalan penyelesaian masalah, memang kita tidak dapat terus menjawab apakah soalan itu. Tapi kita akan menggariskan perkataan yang penting. Ya, ataupun nombor-nombor yang penting. Mula-mula adalah kilang itu menghasilkan 800,000. Jadi, kita tahu nombor yang pertama kita dapati ialah 800,000. Pada tahun 2020, telah menjual. Jadi, ini adalah operasi tolak. Pada tahun 2021, kilang itu telah menghasilkan. Ini adalah operasi tambah. Jadi, adik-adik sudah mendapat ayat matematik di sini, iaitu 800,000 tolak 34,999 dan tambah semula 45,670. Jom kita tengok langkah 2.
Langkah dua, kita akan gunakan teknik menolak dan kita dapati jawapan dia adalah 765,001. Okey, bagaimana kita buat ni? Baik, kita cuba menolak di sini ya sebab adik-adik selalu silap. Baik, kita ada banyak sifar. Jadi, bila ada banyak sifar, kita akan meminjam dari 8 menjadi 7. Okey. Dan yang terakhir yang kita pinjam adalah 10. Ya. Yang lain-lain ini semua adalah 9. 9. 9. 9. Dan 9. Okey, kita lihat. 10 tolak 9 ialah 1, 9 tolak 9 sifar. Sifar tolak 9 masih sifar. 9 tolak 9 masih sifar. Maaf, 9 tolak 4 ialah 5, 9 tolak 3 adalah 6, 7 tolak sifar adalah 7. Ya, itu cara dia kita mendapat jawapan. Baik, kita lihat langkah 3. Langkah 3, kita mengambil 765,001 tambah dengan 45,670. Jadi, kita mendapat jawapan 810,670 pelitup muka. Menambah ni senang adik ya sebab kita akan tambah begini sahaja. Ya, 1 tambah sifar 1, sifar tambah 7, 7. Sifar tambah 6, 6. 5 tambah 5 ialah 10. Ya, sifar di bawah. 6 tambah 4, 10. Tambah 1, 11. 7 tambah 1. 7 tambah 1 ialah 8. Jadi jawapan dia 810,670. Dan adik jangan lupa tulis unitnya iaitu pelitup muka. Baik, itu sahaja soalan 11 dan 12 dari cikgu. Okey, untuk murid yang baru bersama dengan cikgu di di Mia mathisawesome di bawah Akademi YouTuber, adik-adik bolehlah tengok video-video cikgu yang lain ya. Cikgu ada banyak video-video yang lain dan sementara itu adik-adik boleh like dan subscribe video cikgu. Baik, sehingga itu kita berjumpa lagi. Bye.